Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke Zafriasa channel. Okay, hari ini aku akan unboxing dan buat review mengenai ini dia. Okay, LED letterbox ataupun LED message box yang aku beli. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita unboxing sekarang. Okay, untuk pengetahuan korang, inilah rupa dia, kotak dia. Okay, Dark Hero, Yohoho, message apa semua ni. Okay, ni tak ada apa-apa, illustration purpose je, dia punya gambar-gambar ni. Okay. Pertama sekali, of course, korang dapat dia punya LED box ni. Okay, right. Ni belakang kotak tu, ni huruf-huruf yang dia bagi eh. Korang takkan dapat semua, ada pair-pair semua macam tu. Kalau korang nak lebih, korang kena order, okay? Ini sekadar, orang kata random lah. Vowel, alphabet ataupun huruf vokal dia bagi lebih sikit lah. Yang lain tu ada yang macam satu, ada dua. Itulah orang kata kekurangan dia, okay? Okay, yang lain tu dia boleh digunakan dekat tempat kerja sebagai office punya dekor. Club bar, club bar ni aku tak tahulah korang ada club ke tak kan. Tapi sekadar macam meja PC korang punya deco pun okey juga sebenarnya. Tu antara sebab aku belilah. Okay, lepas tu boleh mount dekat fridge sebab dia ada magnet dekat belakang box tu. Lepas tu dia ada wall door mounted, maksudnya ada lubang yang korang boleh mount LED box ni kepada dinding. Okay, alright. So barang-barang yang korang dapat dalam kotak ni, sebenarnya aku dah disassemble lah tadi, aku dah siap susun pun. So of course korang dapat dia punya LED box dan juga dia punya huruf-huruf eh. Ni alphabet dia lah. Inilah rupa orang kata dia punya stiker tu, memang random lah. Okay, kalau korang nak lebih korang kena order lah. Okay, dia punya huruf-huruf apa semua kan, macam tu lah lebih kurang eh. Ni tadi aku dah kopak-kopak, dah patah-patah kan dah. So lebih kurang macam ni lah benda yang korang dapat. Okay, kita sambung eh. Okay, ada terdapat beberapa kekurangan lah box ni. Tapi yang ni aku beli versi, alamak aku tak ingat lah berapa, nanti aku letak lah spek dia dekat description eh. Ni yang versi paling kecil lah. Aku tak ingat berapa kali 8x6, 8x, aku tak ingat lah dia punya cm. Dia punya inci. Tapi tak apa, nanti aku letak kat description eh. Okay, beberapa kekurangan mengenai stiker dia. Ada stiker yang agak ketat, maksudnya ngam-ngam boleh fit dekat sini. Ada stiker yang terlampau longgar, okay. Kadang-kadang bila korang gerak macam ni pun nampak dah jatuh lah. Ni terlampau longgar lah. Tapi benda ni biasalah, korang bukannya korang bawa berjalan pun kan benda ni kan. Korang sekadar nak letak, kan boleh pasang balik lah, boleh cabut, boleh pasang balik lah huruf-huruf ni. Korang boleh custom lah ikut apa yang korang suka. Nama pun LED message box. Korang nak sampaikan message melalui box ni pun boleh. Nak suruh basuh pinggan lepas makan ke, nak suruh sapu lantai rumah ke, mop lantai ke pun boleh. Okay, ini versi yang kotak dia hitam. Ada macam-macam kotak dia, colour kotak dia. Ada pink lah, ada biru lah. Aku just minat yang ni, putih hitam, memang nampak minimalis. Okay, di bahagian sisi kanan terdapat USB port. Ni aku sukalah, micro USB. So korang boleh, macam kata korang tak nak guna bateri, korang boleh ni lah, guna USB cable, connect je dekat lubang ni, dekat port ni. Tapi USB dia tak bagilah. Itu banyak kan, korang mesti ada punya kabel micro USB. Kemudian ni switch on off. Kalau korang nak pakai USB, korang tekan ke bawah, tu mode untuk USB. Tapi kalau untuk bateri, okay, korang on je. So nampak dah clear kan, cantik kan. Nampak. Okay, ni rupa dia lah. Okay, ni rupa kalau gelap, ni rupa kalau terang lah. Macam tu lah lebih kurang eh rupa dia. Sekejap, macam tu. Okay, lain-lain
apa yang kita dapat pada LED box ni. Okey, sini dia punya lubang untuk wall mount untuk korang tampal pada dinding. Ya, aku off jap benda ni. Okey. Ni lubang untuk korang tampal pada dinding lah kalau korang nak mount dekat guna wall plug tu kan, pada dinding. Kemudian ni bateri. Tempat ruangan bateri, okey. Ha, ni tadi aku dah top up sendiri bateri. Bateri dia tak include sekali tau. So, korang kena tambahlah bateri. Jenis double A, dia pakai 4. Ha, ni pun tadi dia screw, bagus lah. Apa, secure sikit kan, tak adalah bateri tu tercabut ke apa kan. So macam tu je guys, setup dia, senang dia. Bagi aku berbaloi lah korang beli ni, sekadar untuk deko meja, meja korang, meja game korang ke, meja YouTube channel korang ke, apa-apa ke. So basically, ni lah idea aku. Aku tengah sebenarnya nak build PC gaming desk kan, gaming desk punya port. So aku beli sikit-sikit lah decoration dia. Beli ni macam lagi lah, nanti aku nak beli plan aku. Aku nak beli LED strip, nak buat RGB dekat sini, macam tu lah. So basically ni one of the thing lah yang aku plan. So macam tu je guys, tak ada apa pun. Ni je lah entry aku untuk kali ni. Alright, LED message box ataupun LED letter box yang orang panggil. Alright, sebelum aku terlupa, di bahagian atas ni terdapat magnetic punya part. Korang boleh mount dekat besi ataupun peti ais, tapi aku tak apa saja sekarang. Dia kena tengok jenis besi juga kot, sebab dia boleh melekat, cuma tak kuat sangat. Okay. Gitu. Okay guys, alright, kalau korang suka video ni, boleh like, share, komen dan subscribe lah channel aku. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.